Aigo, ini kita habis turun dari kereta ya. Ini mau menuju ke Jagalci. Jagalci ini pusat pasar terbesar di Korea. Ini kita sekarang lagi di kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah. Ya. Ini tujuan kita Busan Station. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke sana. Kita mau pindah kereta ya, ini transit. Pindah kereta menuju ke lurus, Bro. Di sini kereta bawahnya, bawah tanahnya cukup luas ya. Kalau di Indo mungkin ada tapi masih sedikit kelihatannya. Nah, tujuan kita nanti ke sini Busan York Busan Station. Kita naik lagi. Kita antri menuju Jagalci Sijang. Oke, kita tunggu lagi ya. Ini Bro ya, kita lagi jalan-jalan di mana ini? Jagalci. Benar, kebetulan ini barusan hujan, guys. Jadi cuacanya agak dingin ya. Soalnya di sini Korea musim panas. Kalau panas, panas banget. Ini situasi pas kayak apa ya? Tempat untuk jalan-jalan. Nah, ini daerah Jagalci. Cewek. Kalau sini banyak ya konter-konter kayak itu Calvin Klein. Ini banyak ini. Skincare. Ini cewek mulus. Sorry guys. Converse dan juga Nike.
brand-brand ternama ya ada di sini semua. Ya, tempatnya nyaman lihat sini. Ini kalau teman-teman mau pergi ke sini bisa ya. Kita juga bisa turis kalau tujuannya untuk jalan-jalan, kalau mau kerja ya jadi kita harus cari visa kerja. Ini kalau brand sepatu Van ada. Ya, Villa Decente juga. BMW gaul ya. Mantap ya, Puma juga ada. MLB New Balance ada juga. Lacoste brand-brand terkenal ya, cuman mahal. Adidas, Counter New Balance, oke. Ya, sementara itu dulu Iwan. Mungkin jalan-jalan dulu. Halo guys, ini aku ada di tempat obral. Obral baju ya, obral celana maksudnya. Satu biji 20.000 won. Ini beli satu. Murah guys. Mumpung ada diskon, kita belanja ya. Ya ini serba 5.000. Halo, kita mau apa ya, lihat pernak-pernik khas oleh-oleh Korea. Bendera Korea. Enak tak, bro? Jadi luang, panggung luang. Saya
bendera ini bahasa Koreanya apa? Green. Busan. Ini kan Busan, cuman bendera Hanguk. Busan Hanguk. Second one. Ya, misalnya. Krim. Busan은 아, 국기. 예, 아, 예. 그건 없어요. 없어요. 오른쪽에 돌아가시면은 예. 오른쪽 골목으로 한번 들어가 보시면 민예품 파는 데가 있어요. 어, 디사플런턴. 디사플런. 아, 고집이야. 고집이 없어요? 고집이야. 몰라요. 오른쪽에 요래 올라가서 첫 골목 들어가시면은 그저 우리 옛날 저 한국 토산품 파는 데가 있어요. 한 개 얼마예요? 아, 그건 가격은 나는 몰라요. 몰라요. 네. 그 집에 한번 가보세요. 근데 거기다 아마 그 전에는 있으면 지금은 아마 잘 안 보일 거예요. 옷은 있어요. 옷은. 옷은 이렇게 국기 달린 거 거기 집이 있더라고. 예예예. 예, 예. 예, 감사합니다. 네. 네. 딱 그래요. 그렇죠? 그렇지 가 해냈 그럼. 아노 이 때네 bendera네 해냈 또 bendera네 비. 이거 bendera 그래. 너 디자인 너 봐용. 왜 bendera? 네. 네, 감사합니다. 야, 다요, 가야네, 너 전. 응? 예. 그래, 슬람부. 그다 mau nyoba belanja ini ya. Kaos khas Korea yang maksudnya buat oleh-oleh ya. Yang siu kaos bola ya, mungkin ada yang pemirsa yang ingin menyaksikan atau ingin apa ya favorit dengan bola, ini ada kaosnya. Free Emirat Kano Qatar Airways apa Madrid? Atletico. Tak kok John. Biron biar kasih itu. Boleh saja. Ya ternyata kaos Korea yang jadi incarannya nggak ada guys. Jadi kita lanjutin dulu ya, cari yang lain. Nah, caranya kita makan lagi guys. Menunya talkalbi ayam dan nasi goreng, talkalbi pan pok kembang 6000 won. Kita pesen ini bulgogi. Bulgogi potong bab
ini sapi ya, daging sapi. Jadi kita ini pesan 2 dan ini 1, jadi itu. Ini kita lihat bonnya 18.000 bon. Masaknya langsung ya. Kalau di model kayak gini mungkin ini nasinya itu campur di situ. Ini tanya guys, orang Korea yang bisa bahasa Indonesia. Siap.